Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selamat datang di channel saya, Bro Channel. Saya lagi jalan-jalan nih ke perumahan. Mungkin ini sedikit melenceng dari saya yang biasa membahas tentang otomotif. Ini kebetulan saya ketemu Abah yang lagi bikin telur asin. Jadi saya wawancara dulu sama Abah. Oke, kita saksikan saja proses pembuatan telur asinnya. Sangat-sangat jauh melenceng dari otomotif ke telur asin. Cuman iseng aja lah saya. Itu pemirsa. Oke, Pak. Ini adalah Abah Alibah lagi bikin telur asinnya untuk dijual ke Ciledug, Majalengka dan sekitarnya. Ini detail sepedanya yang dipakai oleh Abah pemirsa. Detail. Hitung-hitung saya mereview otomotif juga ini. Sepedanya saya review. Ini pemirsa. Sepeda yang Abah pakai sangat ini terbaru. Mudah-mudahan Abah lancar ya Pak. Dan mudah-mudahan juga ada yang mau bantu Abah seperti Pak Imron, para artis-artis yang suka membantu, dan para dermawan-dermawan yang suka membantu. Ini lebih sepeda Abah. Sehari berarti kalau di total ini lebih dari 80 kilo Abah ini menempuh perjalanannya. Kebetulan Abah lagi libur dan lagi memproduksi telur asinnya, makanya pas saya kesini ada, saya mampir. Ini sepeda yang dipakai Abah untuk menjual hasil telur asinnya. Jarak yang ditempuh pemirsa, ya Allah, sampai mungkin 40 km. Sampai mungkin lebih dari 40 km. Itu pemirsa. Kenapa saya mampir dan membuat video ini? Karena saya tersentuh. Abah yang sudah sepuh masih kuat mengayuh sepeda mungkin lebih dari 40 kilo ya, Bah ya? 40 kilo ada sehari. Ada. Tuh, sampai ke Ciledug, Bah. Masya Allah, dari Cirebon ke Ciledug. Allahu Akbar, ya Allah. 2 jam setengah. Tuh. Majalengka 2 jam setengah. Dari kota Cirebon ke Majalengka 2 juta setengah pemirsa, ya Allah. 2 jam setengah. 2 jam setengah. Bolak-balik 5 jam pemirsa. 5 jam. Ya Allah. Tuh pemirsa. Kalau rutinnya sih, rutinnya tuh sama kesambi kota. Iya, terus? Terus cari bedeng batu. Kerjakan. Iya. Terus selangkang balik ke Babadan. Babadan baru pulang lagi ke sini. Ke Tumbon. Ya Allah. Alhamdulillah. Iya. Apa umur berapa tuh, Bah? Ya. 70-an. Baru 50. Wah. Lahirnya tahun 50 ya, Pak. Berarti 70. 71. Pemirsa. Tuh bahannya nih pemirsa, ini telur asinnya. Terus ini bata. Terus sama abu. Ini ada abu. Tuh, abu itu padi tuh. Bakaran padi, terus campur bata yang udah ditumbuk dengan abu itu, terus ditambah dengan garam ya, Bah ya. Nah, sebelumnya telurnya itu harus diamplas biar pori-porinya terbuka. Nah, sebelumnya ini amplas. Ini hasil amplasannya. Maaf pemirsa, saya benar-benar
jauh dari kebiasaan saya yang itu otomotif, membahas otomotif. Sekarang bahas ini karena saya lihat abahnya. Abahnya berjuang, subhanallah, naik sepeda pemirsa. Bayangkan ini sepedanya pemirsa, dari kota Cirebon, dari kecamatan Plumbon menuju kecamatan Ciledug. Itu Ciledug itu berbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat pemirsa, kurang lebih 40 kilo perjalanan naik sepeda. Kita yang masih muda masa kalah ya Allah. Setelah ini proses, terus dimasukkan ke tong ini, telurnya. Tong ini isinya itu tumbukan bata, campur garam, campur abu, didiamkan di sini. Katanya seperti itu katanya. Setelah itu baru dimasak. Rumah anaknya Abah. Abah tinggal di sini. Adanya pemirsa. Kulam lebet nggih, Pak? Ya kulam lebet-lebet nggih, punten. Tuh tempat tinggalnya apa? Oke, ya Allah. Mungkin ada tambah dikit. Tendang, temu bincin lah pada di dalam tenda. Oh, rencana yang ini? Mungkin kami tempat cabul. Oh, pada di tamu. Oh, mungkin. Cuma panas ini. Semua ini sendiri pemirsa. Abah tuh sendiri, bikin ini, bikin ini, semua tuh sendiri pemirsa. Karena anaknya kerja, anaknya buat tinggal rumah. Di rumah ini untuk apa? Sekolah di sendiri bisa. Jadi maaf, kembali lagi saya minta maaf ke pemirsa. Saya melenceng dari otomotif ke membahas ini karena ini dekat dari saya, dari rumah saya. Dan perumahan ini saya yang bangun. Perumahan ini saya yang bangun. Makanya saya dekat dengan Abah. Kalau saya sering kesini ke Abah. Ini perumahan ini Vila Azima, Desa Getasan, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Ini perumahan saya ya. Perumahan saya yang alhamdulillah udah selalu tahu semua, udah lama semua. Dan saya sering ngobrol dengan Abah karena saya salut dengan Abah. Apa kalau belanja dari belanja telurnya nih Bang? Dari sini ke tempat belanja berapa kilo? Nama desanya Babadan. Berapa kilo berarti Bang? Ada 20. Sekitar 20 kilo. Oh. Dan di sananya sebenarnya enggak dikasih ya Bang, karena udah diambil oleh bandar-bandar besar. Cuma karena kasihan ke Abah makanya dikasih ya Bang. Iya. Nah terus Bah, kalau menjual itu kan sekali perjalanan apa sampai Ciledug ya Bah? Ciledug, Majalengka kan Bah ya, sampai ke Majalengka ya. Ciledug itu kan perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Kalau nggak salah itu 40 kilo dari sini Bah. Naik sepeda aja berarti Bah ya? Bolak-balik 80 kilo Bah. Sekali-sekali jalan itu berapa jam Bah? 2.5 jam sampai 3 jam mungkin Bah ya. Apalagi Majalengka, Majalengka itu daerahnya nanjak. Gak apa-apa ya Pak, saya nanya-nanya ini Bah ya. Oke deh Bah, kalau gitu Bah. Pemirsa, itu tadi sekilas tentang Abah. Punten Mbah, namanya sini Abah? Alibah. Loh, Abah Alibah. Saya ajak
selama ini cuma aba-aba aja manggilnya. Udah berapa tahun? 2 tahun. Baru tahu namanya Bapak Abah Aliba. Tinggalnya di sini, perumahan Villa Azima. Ini alamatnya Abah. A18 Villa Azima Desa Ketasan, Blok Ngakamdawa, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Nanti saya insyaallah saya tulis di sini, pemirsa bisa lihat. Blok ini alamat Abah. Yang kesehariannya itu jualan telur asin bikinan sendiri dengan naik sepeda ini, yang menempuh perjalanan hingga lebih dari 40 kilo. Menurut saya sih lebih, kalau dari Kecamatan Depok ke Ciledug itu lebih dari 40 kilo. Apalagi ke Majalengka, nanjak pemirsa jalannya. Lebih dari 40 kilo. Subhanallah, kita yang masih muda masa kalah dengan apa? Pemirsa, ini sepeda ini pemirsa. Bermodalkan sepeda ini pemirsa. Oke, gitu aja pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.